Ini kenapa saya speak up? 98% orang menghujat saya, dipikir saya itu mendominasi suami. Jangan, aduh, saya ke mall aja nih, keluar rumah, cepret, mau telepon Bang Sandi aja. Ah, Neng mau telepon Bang Sandi ya. Menjadi istri dari Angga sendiri 5 tahun dia tidak bekerja gitu. Mami memaksa dia untuk carilah pekerjaan atau memang dia pemalas. Aku sedang memodalkan dia, Mbak. Ngurusin, aku kasih uang 1M untuk OIDWP. Dan jalan, duitnya hilang entah kemana. Pelaporan pun juga nggak ada sama aku. Save 5 orang, saya kasih rumah secara gratis. Tiba-tiba rumah saya diblong, dibuka begitu saja. Saya tanya sama Awe, dia bilang nggak tahu. Bagaimana posisi Mbak jadi istri? Dia sempat bilang waktu yang Mami memberikan modal ke dia, katanya bentuk mobil dan barang-barang tersebut ada. Katanya sudah dikembalikan semua. Bukan barang-barang tersebut ada. Memang semuanya itu jam tangan dia, kolornya dia juga ada di rumah. Dia sendiri nggak datang ke rumah. Gimana dong? Minta, aku bilang alamat kamu di mana sini, anterin, gak dikasih alamatnya. Terus gimana? Maunya dia apa? Udah cerai, Mas, Mbak. Jadi gak usah dibahas lagi sebenarnya. Cuman dia kemarin itu ada di The Sultan 3 hari yang lalu. Kok masih muncul lagi kamu, Mas? Bahas rumah tangga, emang gak capek, Mas? Saya itu sudah bukan istri kamu lagi, loh. Barang-barangnya mau kemana ya, Mami, kalau dia mau ngasih alamat? Hibahkan ya, tipi atu kalau gak mau. Kan bermerek semua saya beli. Ada apa aja sih, Mi? Bukan saya wanita sombong ya. Kalau saya itu kan banyak yang bilang dasar wanita sombong. Posisikan kamu ke saya deh. Kalau perempuan yang lain, saya yakin sebulan gak dikasih nafkah pasti sudah disuruh keluar suaminya, suruh tidur di luar. Saya 5 tahun. Katanya ini barang-barang tadi ada apa aja sih, Miang? Ini kenapa saya speak up? 98% orang menghujat saya, dipikir saya itu mendominasi suami. Jangan, aduh, saya ke mall aja nih, keluar rumah, cepret, mau telepon Bang Sandi aja. Ah, Neng mau telepon Bang Sandi ya. Oh. Sebenarnya, sepatuh itu sebenarnya, Mami. Aduh. Pulang kerja pulang. Pulang kerja pulang ke rumah, pernah lihat Dewi Persik kelayapan? Pernah lihat Dewi Persik kalau nggak kerja ya? Maksudnya saya tuh kecuali memang kerja atau ketemu orang. Nah, di luar, kalau saya nggak kerja, pulang. Bang Sandi, Neng mau tanya A dulu ya. Boleh nggak kalau misalkan mau, bisa kayak beliau, Mbak Neng ada acara nih, acara kepolisian gini-gini. Bang Sandi tanya dulu ya. Nah kalau suamiku bilang, Neng nggak usah, Bang Sandi, Neng masih ada ini nggak boleh sama A. Ini ada saksinya ya, saya tidak dibuat-buat, ini beliau masih hidup. Saya itu tidak pernah memutuskan suatu hal tanpa izin dari suami saya. Mbak Dewi. Mami Angga pernah sempat bilang kemarin bahwa ada satu kata dari Mami Dewi ke Angga sendiri yang akhirnya memutuskan untuk bercerai. Kata yang sebenarnya bisa dibilang membuat sebagai orang laki-laki itu harga diri laki-laki. Emang punya harga diri? Itu tanggapannya seperti apa, Mami? Enggak, saya tanya. Suami yang diam saja dikasih modal tapi gak mau kerja, maunya ngintilin istri tapi gak mau kerja, masih punya harga diri? Katanya dia membantu Mbak Dewi ke lobby-lobby ke stasiun-stasiun TV. Masa, untuk... masa harga Dewi Persik pakai lobby-lobby? Ya informasinya seperti itu, Mbak Dewi. Panggil lah, dicari. Enggak, saya tanya aja deh. Emangnya saya makelar? Emangnya saya istri dijadiin makelar gitu kalau lobby-lobby? Ini tanya ini orang-orang TV, mau SCTV, mau RCTI, mau MNC TV. Kalau ngundang Dewi Persik emang pakai lobby-lobby? Undang diundang aja. Udah tahu satu lagu sekian harganya, dua lagu sekian harganya.